Jelang Ramadan, Kelurahan Plombokan Kota Semarang menggelar pasar murah untuk warga. Berbagai jenis kebutuhan pokok tersedia seperti beras, minyak goreng, sayuran, tahu, tempe, dan aneka makanan tentunya dengan harga murah. Tidak hanya kebutuhan pokok, di pasar murah ini juga dijual beragam busana dan perlengkapan ibadah. Lurah Plombokan Semarang, Sofia Ernawati menegaskan, pasar murah ini untuk membantu warga jelang Ramadan. Pasar murah dengan tema Plonjo Wargo ini diikuti 160 UMKM. Sayuran, beras, minyak, dan juga daging yang kami datangkan juga dari Bulog, sehingga warga dalam menjalankan ibadah puasa bisa mendapatkan bahan-bahan pokok seperti gula dan minyak yang pada saat ini harganya mahal, bisa mendapatkan dengan harga yang murah. Sementara itu, salah satu warga mengaku senang dan bersyukur berbelanja di pasar murah ini. Ia berharap pasar murah seperti ini bisa sering diadakan. Karena dengan adanya pasar murah ini, kami tertolong terutama untuk persiapan bulan Ramadan dan untuk persiapan hari raya. Untuk membantu warga di tengah kesulitan mendapat minyak goreng murah, Kelurahan Plombokan juga membagi-bagikan minyak goreng kemasan secara gratis kepada warga yang beruntung mendapatkan undian door prize. Zenot Puji, Kompas TV Semarang, Jawa Tengah.